Beberapa hari lalu, Universitas Patimura dikagetkan dengan berita yang beredar terkait kasus penganiayaan seorang mahasiswa yang dilakukan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Unpati. Pihak fakultas pun kemudian menanggapi berita terkait kasus kekerasan yang terjadi di fakultasnya itu. Dekan FISIP Unpati, Profesor Tony Pariela, dalam wawancaranya dengan Patimura TV mengatakan pihak fakultas saat ini belum bisa mengambil tindakan. Pasalnya, tim fakultas yang dibentuk masih bekerja untuk mengusut kasus kekerasan yang melibatkan dosen dan mahasiswa itu. Dosen yang bersangkutan sudah kami panggil, tetapi kami merasakan masih belum cukup. Dan oleh karena itu, dengan SK Dekan, kita akan membuat surat tugas atau semacam tim pemeriksa yang akan melakukan tugas pemeriksaan terhadap baik saudara dosen yang bersangkutan maupun kepada mahasiswa. Sehingga kita mengetahui duduk perkaranya secara benar. Kita harus memeriksa langsung baik yang bersangkutan, dosen maupun mahasiswa. Dan proses ini sementara jalan. Selain itu kami juga akan meminta informasi tentang status perkara di Polsek, tempat di mana korban melapor. Nah itu kira-kira yang sementara kita persiapkan saat ini. Pariela berharap supaya masalah ini secepatnya menemui titik terangnya. Jika dosen yang bersangkutan bersalah, maka akan diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Patimura. Haryanto Rumau melaporkan.